Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan semakin sukses. Video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana hasil semai cutting kordek 1613. Waktu itu ada yang tanya, katanya apakah semai cutting kordek sulit untuk tumbuh dan prosentase tumbuhnya lebih rendah daripada kita mencangkok katanya banyak yang mencoba dan gagal semai Di sini saya akan menunjukkan hasil semai saya cutting kordek 1613 teman-teman yang ada di layar kalian ini adalah kordek saya entah umur berapa saya lupa tidak saya kasih tanggal tanam dari beberapa semai cutting saya ada yang mati tentunya maka dari itu mari kita hitung bersama-sama berapakah yang gagal sprout atau mati cuttingnya teman-teman saya tidak menghitung berapa jumlahnya dari sini sampai ke sini semuanya kordek yang ke kiri sana sudah tidak kordek lagi teman-teman langsung saja ini satu yang gagal sprout kita cari lagi yang cutting yang gagal sprout atau mati teman-teman ini ada lagi, berarti dua. Kita cari lagi, ada tiga, ada lagi empat, lima, enam tujuh delapan sembilan sepuluh kita cari lagi sepuluh sebelas Apakah masih ada yang gagal, teman-teman? 12, 12, cutting yang gagal, 13. Kita cari lagi, apakah masih ada cutting yang gagal semai atau mati, teman-teman. Sepertinya sudah selesai, kita hitung ulang, 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ada 13 cutting yang gagal tumbuh atau mati, teman-teman. Dari sekian banyak semai saya. Jadi menurut saya sama halnya dengan varian lainnya ia ya, gampang-gampang mudah dan juga tergantung bagaimana kesehatan cutting tersebut kalau cuttingnya sehat dan potensi tumbuh tinggi ya tetap tumbuh saja teman-teman jadi nggak perlu khawatir cuttingnya sehat perawatan pas maka sama seperti cutting lainnya ada yang gagal pasti tapi tidak sulit teman-teman ini contoh yang tumbuh akarnya sudah mulai tumbuh teman-teman akarnya sudah mulai keluar dari polybag teman-teman seperti ini sayangnya usianya tidak saya hitung teman-teman jadi kesimpulannya tetap saja seperti oh ada satu lagi teman-teman yang mati jadi ada 14 yang mati ini dia kordek 1613 jadi bisa disimpulkan sendiri ya apakah menanam atau semai kordek 1613 sulit karena saya pribadi belum pernah mencangkok varian kordek 1613 karena saya tidak punya indukannya teman-teman bagi teman-teman yang ingin memesan bibit ini kordek silahkan langsung cek di deskripsi langsung hubungi WA saya teman-teman stok ready dan siap dikirim siap jarak jauh teman-teman harganya sangat terjangkau apalagi kalau anda ambil skala banyak lihat akarnya sudah keluar dari polybag sudah sangat siap untuk di grounding atau di grafting sambung pucuk teman-teman ya silahkan di order kordek 1613 ini sangat cocok untuk daerah kalian yang tanahnya gambut teman-teman seperti ini teman-teman penampakannya inilah penampakan hasil semai kordek kami dalam satu tempo teman-teman saya kira cukup mudah dan cukup tinggi potensi untuk tumbuhnya teman-teman. Jadi saya tidak tahu kenapa ada yang menganggap bahwa uh, menyemai kordek ini susah katanya. Oke, okay. menurut saya tetap saja ya seperti tadi tergantung dengan kesehatan cutting dan bagaimana perawatan yang kalian lakukan teman-teman. Oh ya teman-teman, saya mencoba untuk membuat video tanpa saya kasih background. Saya minta pendapat kalian, lebih baik dikasih background atau tidak? Apakah kalian lebih enjoy ketika menonton video saya dengan background ataukah lebih enjoy tanpa ada backgroundnya teman-teman? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Baik, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.